Hai semua, selamat datang ke channel Koci. Kali ni Cik Kehan nak kongsi tentang ni pula. Belum setahun nikah, lihat layanan Wati pada anak Syuib, buat ramai terkejut. Apa ceritanya ni? Hantaran yang dimuat naik oleh Syuib semalam mengundang pelbagai respon dan komen daripada warganet selepas dia berkongsi video meluangkan masa bersama keluarga. Menerusi rakaman itu, Syuib bersama isterinya Wati membawa tiga anak mereka keluar berjalan-jalan di sebuah pusat membeli belah. Namun begitu, ada pula sesetengah individu yang mengkritik pasangan itu tidak memimpin tangan anak dan membiarkan wife menolak stroller anaknya. Bagaimanapun, segelintir warganet berpendapat perkara itu tidak perlu dijadikan isu atau diperbesarkan dan biarkan saja keluarga tersebut dengan cara mereka. Sementara itu, Wati yang menyedari hal itu telah membalas komen negatif warganet menerusi caption gambar dimaknai olehnya di Instagram. Kalau keluar tu 5 jam tapi sebenarnya 5 minit je pun daddy pegang tangan mami. So auntie uncle sekalian jangan risau, okey? Jangan lupa like, share dan subscribe. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ke alamak. Gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.